Seluruh OPD yang tersangkut permasalahan uang saat ini kembali di warning untuk segera menyelesaikan administrasinya sebagaimana merupakan catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI. Ini setelah dilakukan penetapan Bengkulu Tengah mendapatkan predikat WTP atau wajar tanpa pengecualian beberapa bulan lalu. Pejabat Sekretaris Daerah Henry Donald menegaskan seluruh OPD yang tersangkut harus dapat menyelesaikan secepat mungkin. Ini karena deadline yang diberikan hingga 31 Desember. Beberapa OPD diantaranya Sekretariat Kabupaten, Sekretariat DPRD, Dinas Pertanian, Dinas Pemadam Kebakaran, dan OPD lainnya. Itu rapat hari ini kita memang saya sudah panggil inspektorat supaya lakukan mengundang seluruh para OPD yang di OPD tersebut ada TGR yang belum dikembalikan. Dan tadi alhamdulillah sudah kita rapatkan. Dan saya minta deadline waktu per tanggal 31 Desember 2020. Hanya saja pemerintah Bengkulu Tengah belum mau merinci terkait besaran anggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. OPD sudah harus melengkapi laporan pertanggungjawabannya hingga tidak ada kepala OPD dan jajarannya yang tersangkut kasus hukum nantinya. Hari Sutriansyah, RBTV, melaporkan.